Pada dasarnya, pesantren ini terbuka bagi siapapun yang ingin belajar. Iya, sis. Sasis, sosis. Umi. Iya, tante Umi. Mana tante lu? Lu pakai tante, Umi doang. Iya, Umi. Ya, gimana ya, Umi? Pada dasarnya saya itu mau belajar, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan. Silahkan dimulai dari sekarang. Ikuti semua aturan yang ada di pesantren ini. Dengerin tuh. Yeah. Yakin tidak akan ada apa-apa kalau Naotai sementara di sini? Nami aman semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Tenang, ada apa ini? Ya sudah, bismillah, dicoba saja. Umi gak usah khawatir pokoknya. Kalau ini bocah macem-macem, ntar apoy gulung tipis-tipis. Emangnya gue kue gulung? Jawab lagi lu. Ustaz Jaina. Baik, Umi. Tolong carikan kamar. Ah, iya. Siap. Santri su'ul adab! Gabuk! Irman! Benar-benar su'ul adab. Bangun! Allahu Akbar walillahilham. Bangun! Anda bilang bangun! Antum! Allahu Akbar! Berani-beraninya antum masuk ke kamar ana! Terus tidur di atas tempat tidur ana! Hei! Bangun! Siapa yang suruh? Nabut, nama gua Otai. Hey. Bukan antum. Hey. Hey, siapa yang suruh? Hah? Antum tidak punya adab, tidak punya anak, tidak punya sopan santun. Ini antum. Hey, tempat tidur ana. Ya, sorry deh. Sorry. Ini adalah tempat tidur seorang syekh, orang yang suci derajatnya, bukan tempat tidur antum. Luar. Gabuk! Irman! Iya, Syekh. Iya, Syekh. Apa, Syekh? Usir dia. Cepat! Iya, Syekh. Ayo. Angkat. Oh. Jadi lo pada berani sama gua, hah? Lo pada berani sama gue? Apa lo pada kagak ngeliat otot-otot gue, hah? Hah? Dalua. Oh! Antum lebih gede. Ini enggak takut. Otot yang ikut air. Seh. Berani. Ada yang aneh. Jangan takut, jangan gentar. Ini enggak takut. Jangan gentar. Dia macam-macam antum smackdown. Bergoyang gak dahnya. Seh, tidur di kasur gabuk kagak apa-apa. Beneran. Iya, bana, Seh. Yes. Tidur di kasur ambo juga enggak apa-apa. Daripada Seh nanti pingsan lagi. Yeah.